Yang menjawab salam mudah-mudahan panjang umur, amin. Sehat walafiat, amin. Majikannya selalu baik, amin. Dijaga keluarganya, amin. Dimudahkan urusannya, amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang menjawab salam yang terakhir, mudah-mudahan suaminya setia sampai akhir. Mudah-mudahan yang belum diberi imam, semoga diberi jodoh yang baik, yang kaya hati, yang kaya dunia, dan tetap imannya. Yang menjawab salam ya, yang gak jawab salam tak cuma no bojone medok. Salam yang ketiga wajib dibaca, dijawab walaupun kaki kecapan. Yang menjawab salam mudah-mudahan saat ini yang utangnya belum lunas segera lunas, amin. Yang majikannya belum memberi lesi segera diberi lesi, amin. Yang majikannya belum menurunkan kuota yaitu pelang servis semoga langsung jatuh setelah menjawab salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sik Mbak Yuli, aku kan mana jadi tak jani. Saya tak tahu nih, tiketnya kan sik. Ya, lihat jani loh, jani. Kok nih ala-ala dengan kesadaran sendiri, nih sik oke, takut nih, takut nih. Terus Mbak, sampe kok timbang diplerok ijamaah, masihku yoloro, ya kan? Wes biarkan, biarkan. Dia menikmati dengan santainya dulu. Saya maklum karena ini memang dua hari bersama Yai dan ini ada yang pendadakan libur, ya kan? Tapi nanti kalau saya lihat tiketnya itu full kurang tak unggah no wis ngono. Karena iya, karena Bunda itu sudah paham berapa kapasitas di sini. Karena sementara masih panitia menerima, berarti jenengan masih dilonggarkan. Enggak apa-apa sudah. Wes, aku nanti kelola lo ya, panitia aku kok pleroki, kok pengen kepingan. Ya kan? Karena panitia itu berusaha sebaik-baiknya, berusaha untuk sesempurna, sik kok salah nomo akhirnya. Ibarat panitia itu mau bernafas, kenek gak iso. Ya. Dah, wes. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alal dini kulli walau karihal kafirun walau karihal musyrikun walau karihal munafiqun. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad. Puja dan puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Ilahi Rabbi, yang mana pada pagi hari ini kita bisa duduk manis bersilaturahmi dalam rangka ngaji rutin bersama Kiai Haji Anwar Jayid dalam keadaan sehat iman, sehat jasmani, dan sehat rohani. Salawat dan salam marilah kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi akhir zaman yang kelak kita nantikan syafaatnya di yaumil akhir nanti. Di sini seperti biasanya Bunda mengucapkan jazakumullah khairun katsirah kepada teman-teman semuanya, kepada jamaah saya yang rutin. I love you semuanya. Bunda itu sayang banget sama sampean, sayang banget. Karena bagaimana sih ya, panggilan jiwa saya, panggilan tanggung jawab saya untuk mengumpulkan panjenengan dalam kebaikan, ini adalah suatu panggilan hati. Bunda tidak bisa memutuskan begitu saja. Bunda manusia biasa, kadang itu ada rasa bosan, ada rasa jenuh, ada rasa itu enggak, ada rasa itu gergeten. Nah, bosnya awakku kita ngoyo-ngoyo, kancane podo turu, aku si eret-eret. Kancane podo turu, adem-adem, aku mesangi, ya kan? Tapi karena saya ingin semuanya itu berkumpul, setidaknya kita bisa menimba ilmu kepada ulama, kepada guru yang tidak didapati kita sebelum kita ke Hong Kong. Kita di sini
kehausan akan suatu doa. Kita rindu Pertiwi, kita rindu keluarga. Tapi dengan berdatangnya ulama di sini, mudah-mudahan kita mendapat barokah ilmu, barokah doanya, dimudahkan segala urusan kita. Karena Bunda seperti panjenengan, Bunda di sini adalah kongyan dan pejuang nafkah. Tujuan kita semua di Hong Kong cuma satu kan, ingin mencerahkan masa depan. Nggih apa mboten? Di sini semuanya satu tujuan, golek rezeki sing padha mbek kancane. Cuma jalane beda-beda. Nggih kan? Ingat ya Nduk ya, yang baru di sini. Kalau panjenengan mau ngingoni garangan Korea, ngingoni garangan Taiwan, ingat masa panjenengan di kokoni tinggi nangone PP. Masa panjenengan nganti adus, masa panjenengan di kei iwak asin nganti. Itulah sampe sulit. Di masa susah enggak ada yang menemani panjenengan kecuali Allah dan keluarga yang terdekat. Ya napa mboten? Nggih. Tapi kalau panjenengan kaya, panjenengan pengin kepitok ae lho endilo lho katut. Nggih napa mboten? Nggih, ingat itu ya Nak. Saya ingin panjenengan semuanya itu sukses. Tapi sukses itu butuh proses. Apalagi yang sudah berumah tangga. Rumah tangga itu adalah ibadah yang panjang. Jangan mentah-mentah sudah di sini oleh duwe, ketika panjenengan bojo sampai yang salah titik langsung minta talak. Naudzubillah. Ingat ya, ingat suami ketika panjenengan jangan dilihat baiknya, tapi dilihat di sisi positifnya. Ketika aku gak duwe-duwe, aku dikancani bojo masih banyak, tapi mudah-mudahan tidak jamaahnya Bunda. Jamaahnya Bunda itu adalah solehah semuanya. Jamaahnya Bunda, Bunda doakan mudah-mudahan berkah rezekinya, rumah tangganya sakinah mawaddah warahmah. Tapi ketika jenengan sudah diuji sama Allah untuk berpisah, sudah ikhlaskan, emang itu yang terbaik. Tapi jangan menjalankan yaitu api lagi, menyulutkan api. Enak ya? Saya khawatir untuk jemaah saya paham ya, panjenengan itu matur. Aku ki gak seneng nang masjid ngene-ngene ono cagake ono apane gitu kan. Kadang-kadang ini cagake pernah nduk Taiwan gitu. Nduk Taiwan itu los, Nduk. Saiki nang ngene gedung nduk Indonesia kene ambek duwe Indonesia sing beda. Nang Indonesia itu nggih, ora usah disewa nggoni ku lho. Gedung lho kan iki gratis, tapi jamaahne angel. Karena kalau kayaknya gedung, ngewo tapi jamaahnya rebutan. Subhanallah Allah, yang surga pertama nanti adalah jamaah Hong Kong. Tapi yang manut ya Nak ya, sekarang berdiri ya Nak ya. Wong ini adek-adeknya udah lambe, ini cewek. Udah kalau gak mau berdiri silakan mau majukan bokongnya masing-masing. Bokongnya masing-masing nge. Allahumma sholli ala Muhammad nge. Kebetulan nang Indonesia itu masa tenang. Tiba-tiba kalau masa tenang itu gak oleh orkesan, gak oleh pengajian. Makanya ketika saya di sini ada panggil tanggal 12, 13 saya telepon yai, wonten medal apa mboten tanggal 12 ono. Kaget aku. Biasa itu begini sih. Aku tak boleh tak delok jadwal. Lah kok iku langsung dijawab ono. Tiba-tiba karena di malam itu saya tanya kok langsung lo. Kan di Indonesia masa tenang. Ya, sekarang di sini juga dari itu kita itu sudah masa tenang. Ya, jadi ingat ya Nduk ya, kita doakan mudah-mudahan Indonesia dipimpin orang yang bijaksana, amanah, jujur. Kita di sini beda pilihan enggak apa-apa. Yang penting persaudaraan jangan terpecah. Betul. Ya, jangan boleh memuji pilihan panjenengan tapi jangan mengejek yang lain, oke? Okay? Oke, okay, masuk. Jadi presiden apa itu jadi bahas. Ini apa badan? Ya iya, wes dadi yo sapa ae awake panggang ngosek. Wes. Oke, nanti kita doakan. Mudah-mudahan Indonesia itu aman tentram. Ya, yang penting sembarang gak larane awake ayem. Ya. Wes nang Hong Kong aman tentram, Indonesia aman tentram. Kita wes ya kan? Kita disumpet dalan yo tau. Dikei tembakan asap yo tau. Ngene apa mboten? Nggih. Wes dikei Covid 3 tahun yo tau.
baru 4 bulan, 5 bulan, nangkene jangan diniatkan golek gendaan. Nangkene gak ono gendaan, nangkene ono dolar. Nek jenengan niat golek bojo, nang Indonesia yang kuatar, pasti telung dino ono sing nakono. Ku anake sapa sedulur aku. Nangkene diniatkan golek duit titik. Golek duit ditabung. Golek duit kok kena wong kono ya enaken. Nggih kan? Yang ini loh ya, jadi jangan sampai terjadi. Yang paling, yang untuk yang masih kembali ingin ke dari sudah di Indonesia kembali ke sini, mudah-mudahan rezekinya berkah, semuanya barokah. Karena kita tidak tahu ya, ya bagaimana nasib kita. Kita itu cuma wayang dalamnya Gusti Allah, ya kan? Jadi kita itu jangan sawang sinawang. Ya sawang sinawang ini jenengan iki, jenengan nek nyawang kancane. Yo, wong iku kok iso kupu mobil itu sawang sudah. Bangku cepet. Nek iki kan sisih Jakarta te dhuwur. Jantai jenengan iku dalu sisih kakengkir. Dalu wis sampe ning boten sabdenya. Sudahlah. Nikmat itu bukan hanya banyak uang, tabungannya banyak, tapi nikmat itu adalah kesehatan dan diberi anak yang manut, anak yang soleha dan yang soleh, gelem mondok, gelem sekolah itu adalah nikmat. Tujuan kita di sini seorang, kebanyakan seorang ibu kan, tidak ada loh, nah seorang ibu yang mau meninggalkan anak yang mondok, mau marah sudah musuhi, ya nama buatan. Karena apa? Ingin menambah kebutuhan. Ini tujuannya untuk anak. Ya kan? Dipangan tak mulut cukup. Tapi kan kita memerlukan anak-anak kita. Jangan sampai koyo awak dewe terkoso. Ya kan? Itu ilmu itu harus dibeli. Jadi berpedoman begini loh. Anaknya jenengan ojo dikei warisan, tapi dikei bekal dengan ilmu. Kalau ada dua ilmu, ben boleh DWDP. Betul. Ilmu itu perlu ditumbas, perlu dibiayai. Ya kan? Jadi saya doakan mudah-mudahan kita panjenengan berhasil. Amin. Saya itu kalau sudah ada di update di Facebook sambatan kuliah, maiku ngene itu sudah berlalu bagi saya. Bunda itu sudah pernah wes pas mari gawe omah anak bosku nanggone bidan situ mlebu nang SMA rasani wes langgan aku iku tak 10 dolaran yakin itu. Saya itu dulu pernah mengalami. Jadi kan bunda ini yang memang melarat dari lahir. Makanya saya ini tidak dibalik. Uang melarat itu bunda sudah mengenyam. Jadi ketika kita diberi rezeki itu harus bersyukur. Bunda itu tinggal menikmati masa tua. Saya tidak kuliah, tidak ikhwan. Tapi saya boleh pegawai diri-diri. Dan tinggal sekalian itu berdoa. Mudah-mudahan anak kita itu bermanfaat bagi umat wes loro tok nggih. Nah dikei warisan jenengan mboten wonten akhire dadi rebutan nggih kan. Jadi ingat pokoke bunda itu mengingatkan di sini itu mencari rezeki, jangan golek liyo-liyone. Kalaupun prosesnya nanti Gusti Allah menguji yang lain nikmati, dan jangan lupa ya sholat itu penting banget. Yang bunda ingatkan sing kait cok visa paling kalau majikan kowe pakai bayaran 10.000 tapi gak oleh sholat. Mendingan jenengan cari majikan yang gajinya standar tapi jenengan boleh menikmati 5 waktu curhat sama Allah. Udowe 10.000 gak ono pintake tapi dibanding dengan kasih sayang Allah dengan kita. Ya napa mboten? Kita itu sudah bersyukur lho, Nduk. Jenengan diberi di sini, Nak. Yang di PT itu lo masih ngantri, Nak. Ya kan? Jadi panjenengan duduk manis di sini itu adalah suatu nikmat, suatu anugerah, dan suatu memang jenengan itu adalah orang pilihan, walaupun jenengan itu babu. Ya, yang tadi pagi bunda itu selalu promosi ya, wes bunda itu bukan bunyai dan bukan apapun, bunda seperti kalian. Kadang itu tangannya bunda diambil itu bunda nangis. Ya Allah, kalau nanti ketika bunda kesalahan sedikit, mudah-mudahan aib-aib saya itu ditutup sama Allah. Ya, karena manusia itu memang banyak dosa. Karena kalau tangan saya itu bilang, abang saudara, saya ibaratkan gimana? Saya adalah orang tua mereka, ibu mereka, kakak mereka.
Bunda itu bukan jeblosan pondok pesantren, gitu. Panjenengan biasa. Dan pada teman-teman yang tidak menyukai Pak Ilham, saya mohon maaf, gitu. Mohon maaf banget Ilham. Gitu. Dan bulan 3 nanti adalah menyongsong bulan Ramadan. Gitu. Yaitu tanggal 10 bulan 3 itu mendengar kalau orang Indonesia bersama miladnya Yai Anwar, miladnya Ilham, kami akan mengadakan sholawat dan tausiah di Jaewan bersama Yai Anwar dan Habib Ain. Habib Ahmad Ain gitulah. Saya belum kenal orangnya yang menggunakan Yai, ya kan? Jadi ini nanti saya tadi ngomong yang habis separuh, yang separuh mungkin nggak dengar. Nanti Bunda tidak mengekang, tidak mengharuskan, tapi berharap jenengan pakai yang memiliki infak, memakai baju putih-putih ya, supaya terlihat di bulan Ramadan nanti kita melihat putih, ya, seputih baju kita dan seputih juga mudah-mudahan hati kita, oke? Okay? Nanti tanggal 15 Bunda update brosur. Sekarang saya matur, konek Bunda mau nanya kalau kita lagi WA, Bunda mau nyebut tiket berarti kak Bu Yusuf paham, aku ini ngomongin bahasa gini. Ini Bunda mengumumkan toh bulan 3, bulan 3 tanggal 10. 10 Maret didengarkan telinganya, diambil bluetoothnya, oke. Jadi di Jaewan 2 sesi yang punya gamis putih dipakai. Saya duwe ora apa-apa, ya kan? Pengambilan infaknya nanti tanggal 18 Februari di depan, ya benar, di markasnya Ilham. Mudah-mudahan nggak hujan, karena di sini ada pengajian Ustaz Hidayanto. Bunda pengambil di markasnya Ilham. Di mana Bunda? Di pos BB, bukannya Tenda Putih. Jadi Bunda tidak usah yakinan, ya, tidak usah yakinan. Bunda akan datang jam 7 pagi, bawa tiket, yang datang saya layani. Jadi kalau memang yang mau ambil, masuk, ambil. Per orangnya 4 orang, 4 tiket. Per orangnya 4. Jokinnya gue, jokinnya gue. Nah, gini loh nak, anakku sayang. Sampai itu kadang-kadang begini. Kasian yang ngantri yang itu. Pertama-tama gak ngantri iya nak. Kita itu kan majikannya gak sama. Ya udah majikannya sama. Diperbolehkan sok, udah sobok. Baik, saya itu empat lah. Kalau nanti ada sisanya, saya kembalikan ke jenengan. Oke? Empat ya nak ya? Tapi ingat ya, Bunda tidak memaksa untuk pakai gamis putih. Bunda saya ngomong, tapi apakah ini saya ngomong Bunda ini, saya orang tahu ngaji. Saya orang tahu ngaji, padahal saya ngaji, itu loh, senang. Tadi kan pakai baju putih, ya kan? Senang hati nih, tapi sesuatu biarkan ya, dong. Makanya Bunda itu matur nah, seperti kemarin tanggal 11 seharusnya kok Bunda sudah pesen yang datang siapa, kalau dengan ada waktu datanglah, karena mengajak kebaikan itu pahala juga. Jadi Bunda itu jangan dilihat sopo sing ngadakno itu duduk hilang, enggak. Yai datang ya? Iya. Yang pihak ayo Bunda Nabian nih. Siapa selawatan nih? Mbak Tia sama di sini. Mbak Mila sini enggak? Allah ya Nabi salam alaika. Duduk, ayo duduk ya. Ya. Wes, di depan ini
Yai Anwan. Gak ada di Indonesia dua hari berturut-turut. Yeah. Jadi alhamdulillah, mudah-mudahan kita doakan Yai Anwar Zahid panjang umur, sehat walafiat, diberkahkan rezekinya, dijauhkan dari segala fitnah dunia akhirat, diselamatkan semuanya. Al-Fatihah. Alhamdulillah, mudah-mudahan doa kita untuk beliau terkabul, dijabahi oleh Allah. Amin. Yang panjenengan tunggu bukan Bunda Nuris, tadi sudah ngoteh kalau ngidul, sekarang ditunggu beliau. Subhanallah ya, beliau itu dari Kaohsiung, Taipei, Hong Kong, anak lari plus. Tadi malam setelah makan, terus mandi, biasanya itu saya gabungan sama saya. Blas wis, mlebu kamar, paling kekeselan paling gak. Jian lah. Sampai aku isu, aku SMS-nya ngiwa, asik kok, kak tangi, jian lah. Kita tinggal, lihat ya Yai, I love you Yai. Begini, kata bocorin ya, ternyata ilham itu diprioritaskan. Dan saya itu ya dibocorin, ternyata jadwalnya itu ilham itu ditulisi majulis zikir ilham itu katanya teman saya mosok pun jadwalnya itu ditulisi ilham dok, ternyata Bunda itu spesial kan. Kata Yai Anwar kami bersamakan dan saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikan hiu, ikan tuna. I love you semua. Nulis angka 5 pakai tinta. Aku tuh semakin lama semakin cinta. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin wa kafa alladhi an'ama alayna wa hada wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa sayyidina wa maulana muhammadin al-mujtaba wal muqtafa wa ala alihi wa ashabihi ahli syidati wal wafa amma ba'du. Bunda Nuris bersama tim yang kita hormati, kita banggakan, kita doakan mudah-mudahan terus eksis istiqomah dalam mensyiarkan Islam ahli sunnah wal jamaah di negeri beton Hong Kong ini dengan Majelis Zikir Ilham dan Majelis Raudhatul Jannah. Mudah-mudahan terus bisa menjadi wasilah hadirnya kiai-kiai, ulama-ulama, habib-habib yang aliran Ahlus Sunnah wal Jamaah. Amin. Sehingga teman-teman PMI Hong Kong ini makin benar dalam akidah, makin istiqomah dalam beribadah, makin mendapatkan rizki dan kehidupan yang barokah. Saya hadir lagi. Mengobati kangen dan rindumu. Mudah-mudahan dirimu gak bosan-bosan sama aku. Mari kita dengan khidmah, dengan ikhlas, dengan khusyuk mengawali ngaji hari ini.
bertawasul kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta seluruh keluarga dan sahabat-sahabatnya, kepada para nabi, para rasul semuanya, para tabi'in, tabi'in tabi'in, salafus salihin, para aulia, para ulama, kiai-kiai dan bunyai-bunyai kita, ustaz dan ustazah kita, guru-guru yang mengajarkan ilmu kepada kita semuanya, yang sangat ilmunya sampai kepada kita, dengan harapan mudah-mudahan ngaji kita hari ini benar-benar menghasilkan ilmu yang manfaat dan barokah. Ini wajib terus kita hadiahi dengan doa dan wasilah suratul Fatihah. Mudah-mudahan kita juga diberikan kekuatan dan kemampuan untuk bisa mengamalkan ilmu yang kita dapat hari ini. Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين رب اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين آمين يا رب العالمين. Dengan khidmah, ikhlas dan khusyuk sekali lagi kita membaca suratul Fatihah, berdoa memohon kepada Allah Subhanahu wa taala semoga apa yang menjadi hajat-hajat kebaikan kita diijabahi oleh Allah. Mudah-mudahan yang lagi sakit kita, saudara kita atau keluarga kita, apapun penyakit yang diderita, segera disembuhkan. Amin. Yang lagi sedih, gelisah, semoga segera dibahagiakan. Amin. Yang lagi kekurangan, semoga segera dicukupkan. Amin. Yang lagi ruwet, seret, semoga segera dilancarkan. Amin. Yang lagi sulit, urusan apapun, semoga segera dimudahkan. Yang lagi padu, tukaran, gegeran karena urusan apapun, termasuk urusan beda pilihan capres cawapres, semoga segera dirukunkan. Sekaligus kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala semoga Allah menganugerahkan kepada kita bangsa Indonesia tercinta pemimpin yang terbaik. Siapapun yang ditakdirkan Allah, yang diirodahkan Allah, yang dikehendaki Allah untuk menjadi presiden dan wakil presiden kita ke depan, mudah-mudahan itu pilihan terbaik dari Allah Subhanahu wa taala, membawa kebaikan dan keberkahan untuk rakyat Indonesia semuanya. Bukan hanya baik urusan dunianya tapi juga urusan akhiratnya. Kita semua bangsa Indonesia ikhtiar melalui pemilu. Allah yang menentukan, Allah yang menakdirkan siapa yang dikehendaki untuk menjadi presiden dan wakil presiden. Mudah-mudahan yang terbaik fiddin wa dunya wal akhirah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين رب اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين آمين يا رب العالمين. Fatihah sekali lagi, nanti pas إياك نعبد وإياك نستعين dibaca 11 kali. Pertama niat mohon rahmatnya Allah, ridhonya Allah, syafaatnya Rasulullah. Kemudian apa saja yang menjadi hajat-hajat dari panjenengan semua, yang mantap, yang yakin, yang ikhlas dimohonkan kepada Allah ketika membaca Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in 11 kali, kemudian dilanjut ihdinash shiratal mustaqim sampai selesai. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyyatin shalihah ya Allah hajatina ya Allah hajatid dunya wal akhirah.
Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. 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 اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين رب اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين آمين يا رب العالمين. Sekaligus itu saya ijazahkan kepada panjenengan semua, kalau panjenengan mempunyai hajat urusan apapun, yang penting yakin ikhlas mohon kepada Allah dengan wasilah suratul Fatihah. Karena Nabi Muhammad SAW sudah menjanjikan Al-Fatihatu lima quriatlah. Fatihah itu bisa digunakan untuk tujuan apapun yang diinginkan, hajat-hajat kebaikan dunia akhiratnya. Itu saya diijazahi oleh guru saya, kiai saya. Kemudian saya ijazahkan kepada panjenengan semua. Diterima ya? Pokoknya memang doa itu harus ada sanadnya, terutama yang terkait dengan ijazah. Sama-sama sampean membaca Fatihah, ya karena butuh, ya karena stainya, ya 11 kali. Tapi kalau nggak ada guru yang membimbing dan memberikan ijazahnya, itu akan berbeda. Bisa saja sampean beli doa-doa di toko-toko kitab, di toko-toko buku. Tapi kalau tidak ada yang mengijazahi, tidak ada yang memberikan sanad, ya yang tidak mandi. Itu kalau urusan doa. Jadi hari ini saya ijazahkan kepada sampean semua. Sebelumnya baca Bismillahirrahmanirrahim 11 kali. Kemudian baca Fatihah. Pas iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in dibaca 11 kali. Itu apa yang menjadi hajat-hajat baik. Sekali lagi, hajat-hajat baik. Kalau hajat yang buruk, tidak boleh. Kayak kepengen ngerebut suaminya orang, itu tidak boleh. Tidak boleh. Atau misalnya pengen agar dia putus karena dia udah ngerebut dari aku, aku harus bisa ngerebut lagi. Tidak boleh. Pokok hajat-hajat kebaikan, nggih? Mbak-mbak yang subhanallah, kemarin saya di Taiwan itu ketemu cantik-cantik semua. Dan bentar. Dan ternyata yang di sini jauh lebih. Sampai kemarin saya itu diprotes sama jamaah Taiwan karena saya salah sebut terus. Dikit-dikit saya nyebut Hong Kong, dikit-dikit saya nyebut Hong Kong. Mungkin ada 4 kali saya diprotes. Ya saking kulinane lambe kuwi. Mungkin ada yang ikut live kemarin ya. Nah, iya itu, saya berapa kali saya nyebut Hong Kong itu. Sampai jamaahnya teriak-teriak. Saya hanya ingin mengingatkan kembali karena ini dikasih tema wanita sejati. Emang ada yang enggak sejati di sini? Kejadian rakyat. Berarti ada yang semi-semi wanita, semi laki-laki gitu maksudnya. Wanita sejati adalah wanita yang bisa menjaga diri. Enggak mungkin bisa menjaga suami kalau enggak bisa menjaga diri. Gak mungkin bisa menjaga anak-anaknya kalau gak bisa menjaga diri. Gak mungkin bisa menjaga keluarga kalau gak bisa menjaga diri. Mau jaga dirinya saja itu lo gak bisa, apalagi mau menjaga orang lain. Kuncinya ya harus jadi wanita yang berkepribadian baik.
Karenanya saya hanya akan mengingatkan kembali kepada sampean semua untuk belajar jadi orang baik, belajar jadi orang mulia. Kenapa harus belajar jadi orang baik? Karena selama ini yang saya lihat kan belum baik. Termasuk yang ngomong, kenapa harus belajar jadi orang mulia? Karena untuk menjadi mulia ternyata juga enggak mudah. Oke, saya mulai dari belajar jadi orang baik. Orang baik itu orang yang seperti apa? Para jamaah, orang baik itu orang yang tidak jelek. Masuk. Loh, apa salah omongan saya? Nah, iya. Orang baik itu orang yang tidak jelek. Nabi memberikan definisi seperti apa kriteria orang baik itu. Ketika ditanya oleh para sahabat, ya Rasulullah, orang baik itu siapa dan seperti apa? Nabi memberikan jawaban, man ahsana man asa'ahu. Wong apik iku wong sing iso ngapiki wong elek. Simpel jawaban Rasulullah, tapi maknanya luas. Wong apik iku wong sing iso ngapiki wong elek. Jadi enggak hanya ngapiki wong apik saja, tapi ngapiki wong elek. Lah nek ngapiki wong elek wae iso, apa maneh ngapiki wong api tambah iso. Jadi wong sing iso ngapiki wong apik belum tentu iso ngapiki wong elek. Tapi nek wong iku apik. Wong ambek wong elek ae iso ngapiki kok. Apa maneh ambek wong apik. Sehingga Nabi ketika memberikan kriteria orang baik itu bukan kok wong apik iku wong sing iso ngapiki wong apik. Gak ngono. Soale nek cuma ngapiki wong apik tok itu belum benar-benar baik. Mungkin dia hanya bisa ngapiki wong apik saja. Sama orang jelek dia enggak bisa apik. Jadi wong apik iku masiyo dieleki wong balese tetep apik. Wong apik yo diapiki, wong elek yo diapiki. Ketemu wong apik yo apik, ketemu wong elek yo apik. Diapiki wong bales apik, dieleki wong yo bales apik. Niki ngomongno gampang tapi praktekke ngapiki wong elek niku gampang apa angel? Ngapiki wong apik angel apa gampang? Gampang, soalnya iku cuma ngimbangi tok. Mergo diapiki otomatis bales apik. Sing angel iku ngapiki wong karena banyak di antara kita yang cuma iso ngapiki wong apik tok. Enak kono ambek aku apik, aku yo apik ambek kono. Wong dene gak gelem apik ambek aku, nah aku dikon apik ambek dekne, kok nyimut. Wonten apa mboten sing ngoten niku? Wong e teko. Kudunge coklat ya, Pak. Lha wong dene ambek aku gak gelem apik, kok aku kurang apik apa ambek dekne? Aku sampai terus aku berusaha apik tapi dene gak boleh apik ambek aku. Nah aku dikokan apik ambek dene. Heran. Wonten mboten sing ngoten niku. Kudunge coklat.
Oh berarti gini, wong api iku butuh wong elek gawe praktek. Ternyata orang jelek itu manfaatnya besar untuk praktek supaya kita bisa terbukti benar-benar api. Andaikan dunia ini gak ada orang jelek, wong sak donya iki lho wis api kabeh, Allah tetep gawe wong elek. Lah yang misalnya nih, wong sak donya iki wis api kabeh, Gusti Allah tetep gawe wong elek. Soale wong iku gak ketara api, kapan gak ana wong elek. Lah piye carane nengeri wong api wong ora ana sing elek? Mulane no pengajian yang ini ada yang saya ngelek ya alhamdulillah. Alhamdulillah jadi umpomo kok kewabe fokus konsentrasi melu ngaji setan gak tangguh. Makanya yang ini ya penting ada yang selfa selfie jenang gak ya itu bengira gak ya ngomong tangguh apa gue isen-isennya ngerokok. Loh, apok langsung dihapus. Dan yang wapik kabung ku nerokoknya lah kosong. Gusti Allah lah nganggur gawe nerokok. Makanya wong elek hukumnya wajib ono. Cuma ojo sampai-sampean. Biar yang sana-sana saja yang jelek. Gitu loh. Wong itu ketoro api terbukti api kapan iso ngapi iwong enak iya gak karu-karuan saya iso bales api jadi kapan kancane ini utang duit ya 3i kapan utang duit ya 3i utang duit ya 3i giliran kene utang ora 3i kapan duit kancane semodel saya subingan bucahnya sendiri jadi kontoknya semodel itu lah sendiri. Oh, sing gawa tong sis kuwi. Mulane sampean duwe kanca kok melek kelakuane. Disyukuri alhamdulillah. Kanca ngono kuwi kenek digawe. Contoh praktek. Kenek nggo latihan sampean ki wong apik tenan apa ora? Yo nggih. Lho rumang sana sampai yang sudah jadi panitia pengajian itu mesti api kabe yora kok menurutku alhamdulillah konco-konco yang ikhlas-ikhlas jadi panitia pengajian ono si jiloro yang ngorapate api alhamdulillah kena gue praktek sampai yang ikhlas tenang apa orang kenapa nanti kok bisa mangkel oh berarti sama nurung gue ngapik apa kodoh-kodoh ini gak kelembuk tok, gak kelembuk kerja aku tok sekolah pertentangan karu-karuan jendit seragam karu-karuan panitia merusui bisa orang tau melok ngaji kira-kira yang itu buatan panitia semua itu alhamdulillah kenek dinggo praktek. Duh, dikira nek panitia anak buahe Bunda Nuris sing nang apik kabeh. Ora. Nek karuan sing tersinggung nang keluar enggak usah ikut dalam kepanitiaane yo karuan. Berarti kelakuane yo ngono kuwi. Kadang ono sing ngene, Allah wong padha-padha panitiane, aku gak dibagi, mek dibagi titik, padahal dene gak kerja. Enten mboten kira-kira panitia sing ngene. Ya seragaman saiki wong ya. Ya nganggo kalungan kepek panitia. Ayo banter 1 2 3 kapok. 1 2 3. Pokoknya event saya ke depan kate uangnya gak melok, yuk kuwi uang nah, alhamdulillah uangnya melok koplok-koplok
mengucapkan terima kasih kepada seluruh panitia yang sudah menjadi wasilah silaturahim hadir dan ngaji saya di Hongkong ini, sekaligus menjadi wasilah banyak jamaah Hongkong yang membantu perkembangan dan perjuangan pesantren kami. Matur suwun, matur suwun. Baik secara langsung di forum ngaji maupun ada yang dititip-titipkan, bahkan ada yang transfer melalui rekening resmi pesantren kami yang dicantumkan di deskripsi akun YouTube kami. Anja Channel. Matur suwun juga untuk sahabat-sahabat Anja yang di Hong Kong. Matur suwun yang rutin tiap bulan pasti transfer entah berapa itu sahabat-sahabat Anja yang di Hong Kong. Yang lain kalau mungkin kepengin gabung monggo disisihkan balang 1 dolar, 2 dolar tapi yo gak mentolong teman-teman. Tapi 1 dolar kalau melumpuk kan yo jadi banyak. Dan nek wong 1000 gak yo dadi 1000 dolar. Ngono lho. Monggo, alhamdulillah untuk tahun ini ada 2 gedung 3 lantai yang dalam proses pengerjaan sudah 50%. Yang satu sudah sampai lantai 2 cor dek tapi berhenti karena dituntut harus ngejar target untuk nambah asrama santri yang udah gak muat, apalagi ini udah mulai penerimaan santri baru plus pembebasan tanah. Mohon doanya, gak usah omanamin, sementing oleh ono sing liwat no pinggirmu nanti ceplungi ngunai apa maneh bar nompo jadi bakti yeah. Wes to piro-piro ya wes sing neriman jatahmu sakmono kuwi. Wong sampean kerja durung setahun njaluk angpau akeh. Mene nang wes awak ngene iki angpaune ya akeh. Kerja lagi petang wulan njaluk angpau. Majikanmu lho urung kenal dirimu, urung kenal kelakuanmu. Ngono lho. Engko sampean berarti kaya angpau oleh rong wulan terus nyolong terus kabur. Na'udzubillah. Yo sampe nggih. Nggih. Dah. Matur suwun panitia, matur suwun. Jadi kalau ada yang tersinggung ya, memang saya sengaja nyinggung. Biar sekaligus lek niat berjuang yo, berjuang lek wis niate mek ora patek tepak yo wis karuan. Allahumma sholli ala Muhammad. Nah, jadi wong apa ini ku butuh wong elek nggo praktek. Termasuk wong ceramah ki yo butuh ngombe. Ora dikei ngombe yo sereten kok. Nah, ini saya ulang dulu keterangannya. Kayak itu ya, guru itu butuh murid. Guru itu butuh murid yang goblok. Loh iya, guru itu butuh murid yang bodoh kanggo praktek. Guru ketok kualitasnya iki nek kapan iso minterno murid-murid sing goblok. Jadi ono murid yang asale bodoh diulang karo guru telaten terus jadi pinter. Ketok tenan kualitas gurune. Lah nek mek minterno murid sing pinter, lah wong murid e ae wis pinter kok. Jenenge. Eh mbok ati gatek menapa. Lah kalau semua muridnya pinter-pinter, lah gurunya yang enggak kelihatan kualitasnya. Pantas saja kalau lulusannya pinter-pinter. Dari awal sudah pinter, gurunya enggak kelihatan kualitasnya. Guru benar-benar nampak kualitasnya kalau ada murid yang tadinya bodoh, setelah diajar sama guru itu, dididik sama guru itu, jadi pinter. Nah sekarang aneh, ada sekolahan yang enggak mau nerima murid bodoh. Sekolah unggulan-unggulan itu, sekolah favorit, sekolah standar internasional, itu yang diterima kan hanya murid yang pinter-pinter saja. Sementara yang bodoh-bodoh, kaya anakmu ngono kuwi. Gak diterima. Ini kan aneh dong, nggih. Aneh, wong tujuan dibangun sekolahan itu kan kanggo minterno murid yang bodoh.
gimana supaya murid yang bodoh jadi pinter, maka dibangunlah sekolahan. Lah kok ini ada sekolahan hanya menerima murid yang pinter-pinter saja, yang bodoh nggak diterima. Itu kan kayak ada rumah sakit hanya menerima pasien orang-orang sehat. Jadi rumah sakit ini tidak menerima pasien orang sakit. Sekolahan ini tidak menerima murid bodoh. Aneh itu. Nah kalau lulusan dari sekolahan itu pinter-pinter, wajar dong. Emang masuknya aja udah pinter kok. Ini aneh. Makanya saya sangat-sangat-sangat berharap kepada presiden dan wakil presiden terpilih besok, agar dalam urusan pendidikan dan perekonomian terutama, sasarannya betul-betul tepat. Jadi harusnya sekolah-sekolah unggulan itu sasarannya malah di kampung-kampung, di pelosok-pelosok, kayak Malang ya Kromengan. Pokoknya gue pelosok-pelosok ngono iku, yang maaf, yang SDM-nya masih rendah, itu perlu dikasih sekolah-sekolah unggulan supaya anak-anak warga masyarakat situ itu SDM-nya tinggi, agar gak ketinggalan jauh dengan yang di perkotaan. Demikian pula sasaran bantuan-bantuan perekonomian itu harus betul-betul untuk warga yang miskin. Artinya agar yang masih ketinggalan dari sisi ekonomi ini bisa meningkat lebih baik tanpa mengurangi yang sudah bagus perekonomiannya. Harusnya kan seperti itu. Allahumma sholli ala Muhammad. Pola masyarakat kita, cara berpikirnya itu harus betul-betul diluruskan. Karena banyak loh masyarakat kita yang ngejar-ngejar menyekolahkan anaknya, mondokkan anaknya di sekolahan-sekolahan dan pondok-pondok pesantren yang dibilang unggulan, yang dibilang standar internasional itu. Jadi kalau anaknya pinter, berprestasi, itu disekolahkan di sekolahan unggulan, di pesantren-pesantren unggulan. Dan nanti kalau anaknya gak patek pinter ya madrasah. Dan anaknya bodoh, kayak nakal, baru di pondokno. Malah anak diancam, awas deh, nek goblok nakal tak pondokno. Jadi pondok ke sini arek buaan. Makanya yang kumbra-kumbra sampai ukur-ukur. Ya suruh mutu suruh kualitas dari mana? Oh masyarakat kita pola pikirnya seperti itu. Nek anaknya pinter, berprestasi, disekolahkan di sekolah-sekolah unggulan. Kayak sini bocah pilihan tok. Anak-anak yang berpotensi, anak-anak yang punya talenta, punya bakat, bagus-bagus. Lah kok nek wis goblok, nakal, baru di gua nang pesantren. Dan nanti kalau di pesantren itu standarnya ketinggalan, terus pesantren dibully, pesantren dilok-lokne. Opo bocah pondok ngene-ngene. Lah pancen pesantren dianggap bengkel. Ini kebalik, padahal harus diakui bahwa lembaga pendidikan yang benar-benar memprioritaskan pendidikan karakter, pendidikan moral, pendidikan akhlak itu ya pondok pesantren. Ngono. Wes pokoknya muga-muga iso ngono tenan. Saya ya secara pribadi menghimbau panjenengan-panjenengan sebisa mungkin kalau punya putra putri disekolahkan di pondok pesantren, sebisa mungkin dirayu, sebisa mungkin, karena zaman seperti ini solusi terbaik pendidikan anak itu ya pondok pesantren. Saya tidak bermaksud mengatakan lembaga-lembaga di luar pondok pesantren itu jelek. Enggak, semuanya baik, tujuannya baik. Tapi dari yang baik itu kan ada yang lebih baik. Minimal dari segi akhlak, dari segi moral, itu ada keunggulan di pondok pesantren. Kalau sampean sekarang pengen punya anak pinter, wah gampang banget. Anak sekarang itu loh gak ada yang bodoh anak sekarang. Wong kecil-kecil udah pegang HP, betul? Kepengen tahu informasi tentang apa aja sekarang gampang banget. Gak perlu ke perpustakaan baca buku satu persatu. Nah iya, kan saya udah sering sampaikan. Sekarang ada kitab namanya Fathul WhatsApp, Raudhatul Facebook, Kifayatul Instagram, Hidayatul Twitter, Awil Ek, Wanihayatul TikTok. Ada guru hebat namanya Fadilatul Mukarram, Syekh Google radhiyallahu anhu.
Jadi kalau sekedar pengen pinter gampang, kalau hanya sekedar pengen pinter, tapi untuk menjadi benar berakhlakul karimah itu yang gak mudah. Insya Allah pondok-pondok pesantren bisa memberikan solusi. Udahlah, sekarang perhatikan aja anak-anak yang pernah mondok di pesantren sama yang gak pernah mondok di pesantren itu beda lah. Kalau ada omongan gini, lah itu alumni pondok, lulusan pondok kok nakal, lah itu gak pernah mondok kok ya ape gini. Yang sudah pernah mondok aja nakalnya gitu, apalagi misalnya dia gak pernah mondok, tambah ngecitat gak karo-karuan. Ngono nek nggih perbandingan. Lho itu yang enggak mondok aja baike ngono. Andaikan dia mondok tambah top gitu lho, nggih. Udah seperti dokter itu juga butuh orang sakit. Kanggo apa? Kanggo praktek. Dokter enggak bakal kelihatan kualitasnya kalau enggak ada orang sakit. Ada orang sakit berobat sembuh, ketok kualitasnya. Makanya dokter kalau didatangi orang sakit gak mungkin marah. Gak ono dokter ditekani wong loro, balik, apa rene. Gak ono yuk, malah suka nengguyang-guyu. Monggo-monggo kinara, yuk kok jamu buatan muriki wong. Suka neng, gak ono dokter diparani wong loro ngamuk-ngamuk murang-muring gak ada. Nah, karena nah, maaf ya, saya juga butuh jamaah sing goblok-goblok menungguin. Bukan, gini loh, embong. Misalnya gak ada jamaah yang, maaf, bodoh, saya gak mungkin sampai sini. Jadi aku tekan kini ini baru kayak si goblok-goblok menungguin. Maka terima kasih para goblok-goblok sekalian, karena dirimu aku bisa hadir di sini. Saya kelihatan kualitasnya kalau bisa memberikan pengertian kepada maaf jamaah yang boten goblok oon. Lho iya yo, penceramah itu kelihatan kualitasnya kalau bisa memberikan pengertian dan pemahaman yang sebenarnya sulit tapi bisa dicerna dengan mudah oleh orang-orang yang IQ-nya rendah kayak sampean. Segerung ngongso dinyek nang enggak. Wong yang ceramah saja ini goblok kok. Kenapa kok bisa dipahami omongannya? Ya karena saya pakai ukuran diri saya sendiri gitu loh. Mergo aku iki goblok. Mulane aku nek ngomong sing tak gawe ukuran awakku dhewe. Nek awakku tak omongi ngene paham. Oh berarti iki sing model ngene-ngene iki tak omongi ya paham. Lah nek aku ngomong gaya model koyo ngene iki enggak paham. Oh berarti orang-orang itu tak omongi juga enggak paham. Yang tak jadikan ukuran awakku dhewe. Makanya maaf-maaf. Saya mulai awal ceramah itu ya pakai bahasa yang ngawur, kasar, ngilok-ngilok ne wong. Sehingga dulu banyak dikritik, diilok-ilok ne wong wis gak karo-karuan. Lha iki opo iki Anwar Zahid? Macem ngawur nek ngomong, kusro kasar ngilok-ngilok ne wong ge guyon cengengesan. Saya dikritik biasa, saya enggak anti kritik kok. Andai kan saya anti kritik, mungkin hari ini suaranya Abah Anza enggak bakal terdengar kemana-mana. Lha iya, saya diem dan saya dalam hati saya akan membuktikan bahwa metode ceramah seperti ini yang paling mudah diterima oleh semua kalangan, paling bisa diterima oleh semua lapisan masyarakat, dan itu terbukti. Nah iya, ceplos-ceplos itu kan gayane Abah Hamzah Kawit biyen masih jembulis dulu. Ya model-model kayak gitu bahasa saya. Sehingga alhamdulillah dan mohon doa mudah-mudahan terus bisa istiqomah. Di tengah ketatnya persaingan, nyatanya kamu tetap gak ninggalin aku kok. Loh iya, ya karena saya juga berusaha untuk kreatif, inovatif, gimana supaya ceramah tidak membosankan. Pakai bahasa interaksi, manggil anak-anak, dikasih hadiah sarung, cap. Itu awalnya juga dibully, dilokne. Bahkan ini ketua panitianya ini, komandannya juga gitu. Gak usah bagi-bagi sarung. Waktunya kok gak cukup.
Gak usah bagi-bagi, waktunya gak cukup, Ini juga termasuk ngeritik saya. Saya kalau sudah dia ngomong, diem. Cuma aku ya kadang-kadang dablek. Gak oleh ya wes tetap tak selak-selaknya. Walaupun gak boleh. Karena apa? Ya ini biar gak monoton jamaah apa ceramah, biar tidak membosankan. Awalnya saya juga di ruang ini uang, tapi nyatanya saya ini ya kabeh-kabeh di ruang. Mungkin apa betul? Dan yang jamaahnya ramai itu yang metode-metode ceramah model kayak gini. Sekali lagi terima kasih para goblok-goblok sekalian. Karena dirimu saya bisa hadir ke sini. Pokoknya keberadaan orang jelek, orang buruk itu penting untuk mengasah dan melatih diri kita agar kita terbukti benar-benar baik. Nah sekarang berkaitan dengan tema gimana supaya bisa menjadi wanita dengan pribadi yang baik dan mulia. Saya baca dulu ayatnya. Ini yang mengulang, temanya tema mengulang. Orang hidup ini cuma mengulang-ulang. Makanya kalau ngajinya mengulang-ulang ya, yo aja tilokne. Pembacaan urip niki yo mek bolan-baleni. Sampeyan baca Quran itu juga mengulang-ulang, mulai pertama Fatihah, terakhir Qul a'udzu birabbinnas, diulang lagi dari Fatihah, terakhir Qul a'udzu birabbinnas, diulang lagi dari Fatihah, terakhir Qul a'udzu birabbinnas. Nah, sampeyan sholat juga mengulang-ulang, mulai niat takbiratul ihram, Allahu akbar, entul-entul jam-jam diguling-guling, entul-entul. Terakhir yo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, gobek-gobek. Nanti mau sholat ya mengulang lagi. Allahu akbar, entul-entul jam-jam diguling-guling. Terakhir cuma gobek-gobek. Apa diganti? Apa kemarin tadi gerakanku sudah seperti itu kok? Aku saat ini pengentul-entul. Jadi dulu gobek-gobek mah aku ganti saat ini kayang degek gobek diuntung. Ya enggak, ya tetap mengulang. Matahari itu ya setiap pagi terbit dari timur, tiap sore tenggelam di ufuk barat. Ya terus mengulang, besok terbit lagi, tenggelam lagi, terbit lagi, tenggelam lagi. Lalu sama mangan ngombe ya mengulang-ulang seperti itu. Menurut kumpul bojo ya mau bolan-balen di ngono-ngono. Bolannya sama ya serau sakate kangen. Ya mik ngono-ngono kuwi ya si bolan-balen. Ya iya kok. Nah iya kan. Mulane wis to, gak usah nemen-nemen kekangen iku. Yo nek bolan-baleni ngono. Lho ket mule biyen nganti nanyar sampai saiki duwe anak loro, anak telu. Yo wis nek bolan-baleni ngono kuwi. Tapi nek ganti baleni kangen, Bang. Yo apa ganti wilayah kuping ayo ora. Wis nek bolan-baleni. Mengulang-ulang. Nah iya, justru semakin di bolan-baleni semakin penak jerene iki. Ngaji yang ngono, anggaplah ngaji itu semakin dibolan badani semakin ngono. Makanya orang ahli ilmu itu udah pernah ngaji dengar keterangan itu sama persis 1000 kali, rasanya di hati itu tetap seneng seperti mendengar pertama kali. Sampean kalau benar-benar sayang sama aku, meskipun sudah melihat dan ketemu aku berkali-kali, rasanya ketemu itu kayak ketemu pertama kali. Sama yang seperti itu apa enggak? Ya. Eprek. Kadang orang masih ngene, kok wong kuwi jlemer aku. Wong kuwi meneh, wong kuwi dia lagi. Tapi enggak kan? Oh, nyatanya jamaahnya ya panggah full kok. Mudah-mudahan sampean gak bosen lah. Kalau sampean benar-benar cinta sama aku, walaupun sudah jumpa berkali-kali, itu ketika bertemu rasanya ya kayak ketemu pertama kali. Tetap seneng. Ngoten nggih? Karena aku seperti itu perasaanku ke kamu. Walaupun tiap bulan aku ke Hongkong, tapi perasaan aku tetap apa ya, kayak pertama kali ke Hongkong aku tetap seneng ketemu jenengan. Walaupun sing tak perhatikan wajahnya ngene-ngene, tapi aku tetap seneng. Buktinya insya Allah bulan depan aku datang ke Hongkong. Oh, kok
pokoknya ada instruksi dari bosnya, saya datang. Nah kalau saya kok lama misalnya gak ke Hongkong, ya misalnya, ya karena memang aku gak dikasih jadwal. Gak dikasih jadwal, dikasihkan yang lain. Gitu loh, kan kadang-kadang jamaah loh, apa yang kapan itu, apa kalau udah lama gak ke Hongkong. Aku sebenarnya pengen, tapi gak dikasih jadwal lama dia. Oh, alasannya orang enek ngon. Padahal kan dikasih yang lain. Coba lihat di postingan dia. Pernahkah aku diposting? Pernahkah aku dibikin story? Jarang banget. Jat, lo ono sing ngomong. Jarang aku gak kayak dulu. Padahal jamaahnya lo sebenarnya pengen aku datang. Ini maaf, ini menghibur diri sekaligus merayu dirimu agar tidak berpaling dari aku. Allahumma sholli ala Muhammad. Ini ayatnya saya baca dulu. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa unsa waj'alnakum syu'uban wa qabaila lit'arafu inna akramakum 'indallahi atqakum. Wahai sekalian manusia, ini yang hadir manusia semua apa bukan ya? Manusia sejati? Kurang semangat, manusia sejati? Wanita sejati? Saat ini, walaupun nanti keluar ada yang lepas jilbab, rambutnya semiran. Ada apa enggak? Ada. Jamaah ya bahan.